Petugas keamanan tak berkutik saat berhadapan dengan warga yang membawa kayu dan senjata tajam. Warga merusak pagar tembok seluas 74 hektar milik PT Agung Cemara Realty. Kemarahan warga dipicu oleh berakhirnya masa guna usaha HGU yang digarap ratusan warga penggarap. Seorang petugas keamanan perusahaan itu juga nyaris diamuk masa ketika mencoba mencegah aksi warga penggarap. Lahan kemudian diambil paksa pihak pengembang PT Agung Cemara Realty beberapa bulan silam. Oleh pihak pengembang, lahan seluas 74 hektar tersebut langsung dipagar beton dengan alasan lahan milik ahli waris Pipin Kurniati Rahayu ini telah diperjualbelikan pada PT Agung Cemara Realty. Karena di lahan itu juga berdiri bangunan dan lahan pertanian warga, ratusan warga pun ingin berdialog dengan PT Agung Cemara Realty. Tapi PT ACR tak menghiraukan keinginan warga hingga kericuhan tak terhindarkan. Ini kan sudah jelas lepas, jadi kita nggak bisa kemana, jelas ini sejak awal ini milik rakyat. Jadi kita nggak terlalu panjang masalah itu, ini milik rakyat dan kita harus kembali kepada rakyat. Selesai. Warga menilai tanah yang diklaim milik PT ACR tidak sah, sebab tanah seluas 74 hektar yang digarap warga adalah tanah ex-HGU PT Perkebunan Nusantara II, bukan milik Pipin Kurniati Rahayu yang mengaku ahli waris. Warga akan tetap mempertahankan lahan tersebut hingga ada dialog antara mereka dengan pihak pengembang.